Wali Kota Jambi menghadiri peringatan HUT kedua Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Legok pada Rabu pagi. Kegiatan ini dipusatkan di pinggiran Danau Sipin, Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi juga mengukuhkan Forum Masyarakat Danau Sipin Bersatu. Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa Forum Masyarakat Danau Sipin Bersatu ini merupakan mitra pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan. Tak hanya itu, Wali Kota Jambi juga menyampaikan bahwa nantinya Danau Sipin akan dijadikan tempat wisata unggulan Kota Jambi yang memiliki khas dan keunikan tersendiri di Kota Jambi. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan syukuran dan makan bersama Wali Kota Jambi dan masyarakat. Di Kecamatan Danau Sipin, tepatnya di pinggir Danau Sipin, Kampung Danau Sipin, yaitu yang pertama memperingati ulang tahun Kecamatan Danau Sipin yang kedua. Setelah itu juga mengukuhkan Forum Komunikasi Masyarakat Danau Sipin Bersatu, yaitu sebuah organisasi yang diinisiasi oleh warga Danau Sipin dan warga Pulau Pandan Legok, yaitu untuk membentuk kelompok forum komunikasi yang nantinya akan ikut bersama-sama dengan pemerintah nantinya, mitra pemerintah untuk pembangunan-pembangunan nantinya. Danau Sipin ini adalah target kami ke depan merupakan kawasan wisata. Wisata unggulan Kota Jambi nantinya. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, Salam Tribrata.